Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Stasiun Cibatu. Jadi rencananya saya sekarang ini mau naik kereta api Galunggung ya, dari Cibatu ke Leles, karena ada keperluan banget nih, bener asli. Saya mau turun Leles. Nah, dapat informasi tadi desas-desus katanya sekarang ada yang istimewa nih di kereta api Galunggung. Di depan sana ada lokomotif, yaitu lokomotif CC20648 yang katanya akan ditambahkan ke kereta api Galunggung. Itu artinya nanti kereta api Galunggung akan ada dua lokomotif di depan. Wow, mengejutkan sekali ya mendapatkan momen seperti itu. Saya tadinya saya tidak akan lah videokan trip kali ini, tapi gimana lagi ya, ini adalah momen banget gitu. Di ujung sana ada lokomotif dan gerbong KLB Balas Kricak yang masih standby di jalur 1 mengarah ke arah Garut. Kita tunggu kereta api Galunggung masuk di jalur 2 stasiun Cibatu. Kereta api Galunggung masuk di jalur 2 stasiun Cibatu. Ternyata benar ya, tadi ada info juga bahwasannya lokomotifnya mau dilansir di jalur 3 dan nanti akan dikedepankan. Wow, kejutan banget gitu ya, saya naik kereta api dapat momen seperti ini. Luar biasa, walaupun saya tripnya pendek ya sampai Leles. Nanti saya akan coba abadikan ya, naik kereta api Galunggung. Saya duduk di ekonomi paling 8, ekonomi 7 ya, paling belakang. Benar saja kawan, lokomotif CC20648 dilansir di jalur 3 stasiun Cibatu untuk nanti disambungkan di depan, sehingga lokomotif Galunggung ini ada 2 ya. Wah, mantap pisan ya. Kita perhatikan dan kita simak lokomotif yang berjalan perlahan di jalur 3 yang nantinya akan disambungkan dengan kereta api Galunggung. Jalur 2 akan diganti dengan
pada akhirnya di jalur 2 dan nanti dengan lokomotif lagi. Alhamdulillah kawan, saya mendapatkan kejutan ketika naik kereta api Galunggung seperti ini. Double lokomotif di belakang CC 201 dan di depan 206. Langsung saja karena keretanya sebentar lagi akan berangkat, loknya sudah nempel, saya akan masuk ke dalam kereta api Galunggung. Sesaat lagi, kereta api Galunggung akan tiba di stasiun Peles. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Peles, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar. Untuk keselamatan Anda,
tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Kereta api Galunggung masuk di jalur 1 stasiun Leles. Hujan lebat nih kawan. Gimana nih ya, saya keluar stasiunnya. Lebat sekali hujan di stasiun Leles ini. Kereta api Galunggung yang berhenti di jalur 1 stasiun Leles siap diberangkatkan kembali dari stasiun Leles. Saya turun di sini saja ya, Lur, karena nanti saya mau ke Garut. Jadi nanti dari stasiun Leles ke Garut saya menggunakan bus. Oke kawan, kereta yang sudah meninggalkan stasiun Leles, terima kasih yang sudah nonton video naik kereta api singkat saya mendapatkan momen double lokomotif. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.